OK, go。等一下哈，我要 tag 人。OK。哎，Amber，嗨。OK，嗨，di sini ada orang masuk。saya punya boleh Datang lagi. macam tak boleh Boleh ya? lah, boleh. Boleh ya, boleh Kurang, faham ah? kurang. Sikit-sikit. Okay. Tak ada orang. So, kami start dulu Apa? lah. Okay, Start start lah. dulu. Okay. Boleh introduce? Bang, kan? Nama? Nama? Nama saya Mutu Sami, eh. Mutu. Okay. Mutu. So, Mutu tadi saya dengar cerita Mutu kan? Ya. Mutu cakap lepas lepas makan spirulina. Eh, kenapa buka cermin Tak mata? apa. Handsome oh. Lepas makan spirulina kan? Okay. Mutu dulu ada masalah apa? Sebab saya kencing ada kuning. Malam ke siang ke pagi ke bila yang pagi saya bangun, pergi kencing toilet dia sakit. Lagipun kuning. Okay. You tak ada minum air? Ada juga. Saya ada air minum banyak. Berapa liter? Saya ada simpan botol 2 liter ya. Satu hari kurang-kurang 2,5 botol. So, So jadi sudah 5 5 liter lah. liter lah 5 at liter. least lah. Kadang-kadang ada lebih juga. 3 botol pun sudah ada siap. Tapi masih lagi kuning. Masih lagi kuning. You tak ada cek. Tapi saya tak ada pergi cek dokter mana-mana lah. Dia sendiri jadi Yang dokter. ini masalah sudah berapa lama? Ini sudah ada saya sebelum saya masuk Singapura 15 tahun. Sebelum itu pun sudah ada. At least 15 tahun lah. Sekurang-kurangnya 15 tahun. Mutu dia ada masalah kencing kuning. Dan pagi-pagi kalau dia kencing kan dia rasa sakit kan. Okay. So, lepas try spirulina, pergi spirulina selama So, baru saya ambil ini lebih kurang ada 2 bulan. Tuh Saya makan bulan. ini. Oh, Tapi Dana, hello. Hey, Dana. Lebih kurang ada 2 bulan. So sekarang saya kencing sudah normal, sudah putih. Then saya tak ada sakit sekarang. Betul saya cakap tak ada sakit. Pagi-pagi saya bangun pergi kencing sudah tak ada sakit. Kencing sudah normal putih. Dulu dulu kalau begini kan masa you rasa sakit tadi you cakap mah you pergi try apa ubat. Saya pergi beli farmasi Cina. Beli yang ubat tradisional saja. Okay, yang tradisional ubat lah. Hitam-hitam punya. So, Hello, Sien. Satu kali you try ni ubat boleh tahan berapa lama leh? Saya ambil dia dia bagi pun saya 3 hari ni saja. Okay. 3 hari ni. 3 hari lepas dia ada 1 minggu. Okay. Lepas sudah start balik. Balik lagi. Balik lagi. Sudah 15 tahun lah 15 dia tahun begini. Eh. Okay. So then you try spirulina. 2 bulan lah, saya cakap lah, dua bulan sudah tak ada masalah ini. Ini masalah sudah tak ada. Okay. You makan macam mana ah? Spirulina. Saya makan pagi 10 biji, malam 10 biji. Okay. Then you cakap ada lagi tadi. You cakap sakit mana? Sakit pinggang. Sakit pinggang. Kenapa sakit? Tapi dulu saya kerja kuat lah. Masa sekarang tak kuat lah kerja. Sekarang pun ada kuat. Tapi sekarang tak different lah. Dulu kerja ambil barang kuat. Sekarang bawa bawa folik. Okay. Duduk duduknya pasal. Lama duduk. Lama duduknya pasal. Then you sakit. Sekarang okay. Sudah banyak kurang sudah sakit. Okay. Oh, okay. So pun you pun sudah macam try ini spirulina. Bukan saja kunci kencing kuning masalah tak ada. You punya sakit pinggang pun kurang sudah yeah, kan? Ya, yeah, kurang sudah. Tiada nak makan painkiller. Tak, tak, tak. Oh. Spirulina saja. Ini saja, lain sama tak. Hebat spirulina. Saya pun tak ada pergi ambil doktor. Kalau saya sakit pun sekejap sajalah saya pergi buat exercise macam dalam kilang ah. Saya turun forklift, saya buat exercise jalan-jalan sana. Okey, okey. Okey. So, wah, hebat lah. Hebat leh. Actually kan, saya sudah lama tak jumpa Mutu. Ya betul. Sudah lama kan? Sudah lama. Tapi kali ini saya jumpa Mutu ah, saya rasa dia dia punya muka banyak kan, banyak bercerah. Banyak semangat sudah. Dulu macam penat lah. Ya, ya. Sekarang macam banyak semangat sudah kan? So dia makan spirulina saja. Ada hebat lah. Okay. Sekarang pun suruh dia punya bini. Bini makan try. Saya ada panggil semi bini try ya sekarang. Baru start 1 minggu. So you kena supervise dia. And then you pun kena disiplin lah. Okay. So, thank you Mutu. Okay, thank you. Kami punya interview sampai sini saja. Okay, bye-bye.